Kekurangan puasa orang tua bisa dibayar lewat fidyah atau ahli waris yang mengganti. Dulu emak ayah itu tak puasa, kenapa? Emak saya tak puasa karena waktu menghamilkan saya, ganti. Emak saya tak puasa karena dia musafir ke Jakarta, ganti. Tapi kalau dia tak puasa karena tua renta atau penyakit yang tak sembuh-sembuh sampai mati, bukan diganti tapi dibayar fidyah. Fidyah semurah-murah fidyah satu hari satu mut 750 gram beras. Itu termurah. Tapi janganlah termurah. 1 kilogram beras sekarang berapa di Balikpapan? 11 ribu. Janganlah kasih 11 ribu. Kasihlah standar nasi bungkus, nasi pagi. Nasi bungkus paling murah di Balikpapan berapa? 15. Jangan nanti 12 ribu tengok rupanya kuah ya. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Makan pagi, makan siang, makan malam. Lontong sayur, nasi uduk, ayam penyet, ayam patah, ayam susam, ayam mati, ayam pop, ayam panggang, ayam hutan. Nah, kira-kira berapa itu satu hari? Bayarkanlah itu kepada fakir miskin. Saya ulang sekali lagi. Kalau dia tak puasa karena musafir, Allah. Kalau dia tak puasa, banyak kali ya Tuhan mesinnya. Kalau dia tak puasa karena sakit, tak sembuh-sembuh sampai mati, atau dia tak puasa karena dia tua renta 70-80 tahun, maka tidak dikowo, tidak digantikan, tapi dibayarkan bin-nya. Cuma anak-anak udah jelas? Tak jelas kan? Tak tidak, menjelaskan sekali lagi. Saya kalau di kelas itu saya tanya mahasiswa, cuman jelas? Tidak pak, saya bilang dua kali. Cuman jelas? Tidak pak, tiga kali saya bilang tak jelas, saya usir dia keluar. Doakan saya Ustaz, semoga saya bisa jadi hafiz. Kami doakan kau jadi hafiz, tapi kau ngapal. Makan tidur. Gimana? Sudah hafiz? Bangun pagi, subuh di Balikpapan jam berapa? Jam 5. Bangun jam 3. Mandi supaya fresh, otak itu memori kan masih kosong, cepat dia ngapal, maka dihafal satu halaman. Hafal satu halaman, kira-kira setengah jam, hafal, diulang-ulang, habis itu baca dalam qobliyah subuh. Walaupun qobliyah subuh itu ayatnya rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu, tapi karena menghafal ini, buat dia kuat ingatan, dibaca qobliyah subuh. Salat subuh berjamaah, dibaca duha, dibaca qobliyah zuhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya. Itu untuk meletakkan ke kepala. Ambil pena, tulis ulang. Begitu cara kami dulu mengulang hafalan. Di Al-Azhar Mesir wajib hafal 1 tahun 2 juz. 1 tahun 2 juz. 1 tahun 2 juz. LC 4 tahun 8 juz. Tapi sekarang belum ada hilang. Naik pesawat 2 kali hilang 2 juz.